Selamat siang Pak Haji. Pagi toh. Oh pagi. Aduh, gimana punya kabar Pak Haji nih? Alhamdulillah, sae. Iya, terima kasih. Sukses Pak Haji. Selalu kagem panjenengan dengan bertiga. Siap, amin, terima kasih. Oke, ini pertanyaan saya Pak. Ini kan banyak subscriber beribu-ribu bertanya. Ini ARS yang seperti ini jilid berapa Pak? Yang kalau ini ada jilitan. Jadi saya itu banyak komentar itu loh Pak di subscribe itu banyak ribuan. Ini ARS tuh jilid berapa? 6 atau 7 gitu loh. Untuk versi kalau Ramayana. Ini, nah, versi Ramayana 7. Oh, begitu. Insyaallah untuk tahun ini melangkah ke 8. Oh, berarti masih ada ini wacana lagi untuk bikin lagi ya. Soalnya baru sampai 10 kita finish. Wah, luar biasa. Mantap, Pak. Saya dukung, Pak. Ya, doakan. Luar biasa. Pasti saya dukung. Saya hanya bisa mendukung dengan doa. Ya, amin. Iya. Pokoknya lancar ya, Pak ya. Iya. Untuk versi Ramayana sendiri, Pak, apa juga menerima job hajatan apa khusus untuk effort lapangan itu, Pak? Ya, kalau ada yang pengen Ramayana, monggo. Tapi kalau enggak biar berarti sen-sen gitu aja. Artinya bisa buat hajatan juga ya gitu ya Pak ya. Bisa. Oh. Apalagi itu event seperti ini ya Pak ya. Lebih bisa ya. Depannya itu rencana itu wacananya itu sampai 10 Pak ya. Iya. Sampai 10 untuk versi jenangannya 9. Nah. Tapi khusus build up untuk event artis itu nanti yang ke terakhir 10 ya. Itu khusus untuk event-event besar Pak ya. Yang spesial. Ya kita nanti pakai apa belum tahu. Oke, jelas rahasia dulu. Rahasia untuk publik dulu Pak ya. Yeah. Ini Pak, kenapa ini kok sampai 10 itu ingin mencapai 10 gitu loh Pak? Kan ini masih banyak kan? Pak udah 7 nih. Ya, kok inginnya sampai 10 gitu loh. Apa mungkin ada sesuatu atau gimana Pak? Yang kita tahu sendiri yang tahu dari saya. Ya, oke. Bang Agus ini bisa saja saya. Ya, oke. Untuk ke 10 kita baru nanti terakhir. Oh, gitu. Selama ini sudah melangkah 7 selesai. Ini sudah mulai proses untuk ke 8. Oh siap. Yang ke-8 sudah diproses Pak ya? Sudah berjalan. Oh begitu. Mungkin sudah lah Pak mungkin ya? Insya Allah nanti bulan habis lebaran. Habis lebaran ya? Sudah mudik. Ya. Oke Pak, ini Pak Agus Pak Haji ya. Ini kenapa ini kok memilih konsepnya untuk sound system yang jilid ini yang konsep Ramayana Pak? Idaman. Oh, idaman. Makanya kok nah ini konsepnya saya lihat kok konsepnya itu konsep Ramayana gitu loh. Oh, idaman. Idaman dari Pak Haji juga ya. Salah satunya. Oh, gitu. Kepengen akhirnya alhamdulillah kelakon. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Berkat doa panjenengan. Amin Pak, amin Pak. Jadi kan kalau ini yang jilid 7 ya Pak ya ini ya. Iya. Kan banyak sekali itu loh Pak. Ini kan teman-teman kan pengen tahu sejujurnya jilid berapaan gitu loh. Yang jilid satu dipegang dengan Mas ya, Janto. Mas Janto. 2 Mas Kapar. 3 Mas Solo. 4 Mas Nelly. 5 Mas Priyo. 6 Mas Benik. 8 ya Mas Windy untuk lapangan. Oh, Mas Windy khusus lapangan berarti. Ya, ya. Oh, gitu. Tapi untuk masalah sistem Pak, sistem por-por ini mungkin beda ya Pak dengan yang aslinya Ramayana ya. Beda ya. Kalau ini sistemnya pakai 5W. Oh, 5W. Sama dengan Ramayana. Oh, hanya sistemnya 5W ya. Tapi kalau power kita ya senengane diri. Senang ya suka-suka ya Pak ya. Karena kita kan mempunyai karakter yang berbeda ya Pak ya. Iya. Oke. Ada lagi Bu? Sudah. Oke. Ya. Mungkin sukses buat panjenengan. Iya, siap. Buat teman-teman ini buat Pak Agus sendiri salam-salam buat sedulur-sedulur semua mungkin apa ini ucapannya sedulur-sedulur semuanya salam sukses salam berkarya demi kemajuan Anda. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Agus. Ya, sukses selalu Pak. Amin. Sukses. Amin. Semoga berkah rezekinya. ARS sukses selalu. Amin.
tolak ukur untuk Sragen. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, Pak.